Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fatah Arifin, dan kali ini kita kembali akan mengupdate progres terkini perawatan rumput yang ada di stadion di sini teman-teman. Tidak henti-hentinya saya membahas tentang rumput ya, karena hingga saat ini berita rumput ini masih ramai dan masih banyak sekali meminta saya di kolom komentar untuk setiap hari mengupdate kondisi rumputnya teman-teman. Dan beberapa menit ke depan nanti kita akan melihat ya kondisi terkininya, terupdate di tanggal 23 Mei tahun 2024. Sebelum kita ke sana, kita lihat dulu di sini ada salah satu lahan yang masih alami sekali teman-teman, di mana di sini masih ada pertanian ya, ada semacam pertanian. Jadi teman-teman ada yang menanam singkong, terus menanam mentimun, sayur dan lain sebagainya. Dan menurut saya lahan ini jangan dijadikan lahan parkir ya teman-teman. Ini saya sangat berharap sekali Pemprov DKI Jakarta ini jangan dijadikan lahan parkir. Tapi mungkin bisa lebih dipercepat mungkin ya, seperti sarana LRT, karena nanti di sini juga akan ada transportasi LRT dari Pegangsaan 2 menuju ke Stadion JIS teman-teman. Itu saja mungkin yang harus dipercepat ya untuk sarana transportasinya, sekaligus yang stasiun temporer juga diharapkan bisa selesai dengan cepat ya, karena saat ini masih rangka-rangkanya aja teman-teman. Dan sini juga ada dari sisi selatan ya, akses yang sisi selatan. Jadi stadion di sini sudah memiliki ataupun sudah menambah aksesnya, yang tadinya hanya di titik beratkan di Ram Barat, tapi saat ini sudah ada di sisi selatan, ataupun yang tadi ya yang saya zoom masuk ke dalam, dan di sisi utara melalui JPO Ancol. Cuma kita tidak mengetahui apakah nanti di tanggal 30 Mei yang mini turnamen internasional ini, apakah Jakpro ataupun operator di sini membuka jalur dari sisi utara ya. Yang sudah-sudah sih ketika World Cup U17 kemarin, jalur JPO tersebut belum dibuka. Meskipun secara operasional ataupun insidental JPO tersebut sudah bisa digunakan teman-teman, tetapi memang untuk fasadnya aja yang belum selesai. Di sini kalau kita lihat untuk Ram Barat ya, saat ini kita ada di Ram Barat. Ini Ram Barat memiliki lebar kurang lebih 30 meter. Yang berguna untuk memberikan kenyamanan bagi kalian dari sisi barat ya menuju ke stadion di sini. Dan di sini kalau kita lihat pepohonannya sangat terindang sekali ya, dan di sisi barat ini merupakan sisi VIP teman-teman. Dan insya Allah di tanggal 30 Mei nanti saya akan datang di sini ya, dua hari saya sudah beli tiket ya, dua hari. Dan silahkan kalau yang mengenal saya, say hello aja. Kalau pas saya lagi on kamera, saya akan menyorot kalian untuk bisa masuk ke YouTube ini. Dan sebentar lagi kita akan menyorot ya kondisi terkini rumput indoor Stadion JIS yang beberapa saat yang lalu baru diganti ya, di tanggal 31 Maret tahun 2024 itu pergantian yang kedua. Dan saat ini kita menunggu nih rumput yang di aslinya ya. Jadi ini rumput default, rumput bawaan asli yang dikembalikan teman-teman. Dan yang megang ini adalah ataupun kembali Lestarindo Soccerfield yang memegang langsung rumput ini. Jadi mudah-mudahan dengan kembalinya vendor aslinya ya, bisa mengembalikan kualitas rumput ini kembali. Dan ini dia kondisi terkini di tanggal 5 Mei, tanggal 23 Mei tahun 2024. Dan di sini kalau kita lihat semakin rata, semakin cantik ya, semakin manja sekali rumputnya,
Wow, sangat terlihat sekali kualitasnya, teman-teman. Sangat rata sekali warna hijaunya, teman-teman. Tinggal penyempurnaan aja nih. Di sini kalau kita lihat grow light-nya semakin masuk ke tengah ya. Tadinya fokus di sisi utara saja, tapi sisi utara sepertinya sudah semakin subur dan di bergerak ke sisi tengah ya. Dan sangat banyak sekali netizen mengharapkan Jakpro ataupun Pemprov DKI Jakarta menambah lagi grow light di stadion di sini sehingga bisa lebih menyempurnakan pertumbuhan rumput ya di sisi utara dari stadion di sini sendiri, karena kita ketahui memang di sisi utara saja kemarin itu yang memang agak menguning ya, tetapi di sisi yang lainnya sudah ataupun masih sehat-sehat saja. Dan akhirnya Jakpro ya melakukan pengadaan kembali grow light yang tadinya hanya satu, tapi saat ini sudah ada penambahan, ada 6 ya, jadi totalnya ada 7 grow light. Dan alhamdulillah di sisi utara saat ini sudah tercover semuanya. Dan di sini kalau kita lihat untuk rumputnya, masya Allah sangat bagus sekali pertumbuhannya, teman-teman. Sangat terlihat ya, ini kualitasnya sangat mumpuni sekali, tidak belang-belang ya. Dan mudah-mudahan aja ini kualitasnya bisa lebih baik ya daripada rumput sebelumnya. Dan ketika disorot kamera juga bisa lebih baik ya, lebih indah. Dan saat ini kita sedang menyorot di sisi timur dari tribunnya, ini tier 1. Nanti saya akan di tier 1, teman-teman, tier 1 barat ya. Jadi bisa lebih dekat, nanti insya Allah saya akan membuat highlightnya dari pertandingan di hari Kamis ya, Kamis dimulai tanggal 30 Mei sampai di tanggal 2 di hari Minggu, teman-teman, insya Allah. Dan di sini kalau kita lihat tribunnya masih sangat rapi sekali, masih sangat terjaga warnanya ya, warna orange. Ini ciri khas dari Persija Jakarta. Semoga saja dengan difungsikan ataupun sudah diizinkannya Persija nantinya mempergunakan stadion di sini bisa menambah daya tempur ya ataupun semangat dari Persija Jakarta, karena ini Persija Jakarta dari 1 tahun yang lalu sangat ingin sekali menggunakan stadion di sini, teman-teman. Dan di kolom komentar juga ada yang mengatakan kenapa stiker World Cup U17 itu tidak dicabut ya. Iya juga sih ya, kenapa ya nggak dicabut ya, padahal acara tersebut sudah selesai. Walau-alam ada di kolom komentar juga yang mengatakan takutnya kalau dicabut ini stikernya, cat-catnya juga ikut tercabut ya. Ya, walau-alam saya juga tidak mengetahui ini, teman-teman. Dan saat ini sedang menyorot di VVIP, teman-teman. Jadi ini ada kaca ya, kalau kita lihat di situ ada kaca, dan kaca tersebut itu anti peluru, teman-teman. Sudah pernah dites ya ke teman-teman TNI. Dan di sini di tier 2 ataupun tribun 2 sepertinya dikhususkan untuk media ya. Di situ ada meja-meja, kita lihat, terus kursi juga berbeda di sisi kanan ya ataupun sisi tengah. Jadi ini di yang ada kain hitamnya itu memang khusus untuk media saja, teman-teman. Ya, mudah-mudahan ya ini Persija tahun ini beneran bisa menggunakan Stadion JIS untuk Liga 1 sehingga Persija sudah memiliki home base kembali ya, dimana kita ketahui home base-nya dulu itu merupakan ataupun di Lebak Bulus, tapi Lebak Bulus tersebut dihancurkan untuk proyek strategis nasional yaitu MRT. Dan barulah di tahun 2022 ya ini stadion dibangunkan untuk stadion ataupun untuk Persija Jakarta yaitu Stadion JIS. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review.
Saya hanyalah manusia biasa, teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun khilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.